Selamat siang, ini jam 11 lebih 18 menit. Saya ini tadi itu dibelikan kue surabi, tapi belum sempat makan. Ini mau tak makan. Kue surabi ini kalau di sini pakai santan ya. Gimana ya videonya? Kalau di tempat saya kan pakai kelapa, kalau sini pakai santan. Ini surabinya, ini santannya banyak soalnya nanti tumpah santannya tuh. Saya makan ya. Oh, kayak gini penampakannya. Itu saya lihat kan ya, selapinya kayak apa tuh. Santannya penuh. Ini santan sama gula merah sama daun pandan sama vanili aromanya, terus disiramkan ke serabinya. Jadinya enak, serabinya gurih, santan campur gula merahnya manis. Manisnya tuh nggak manis yang manis banget ya, manis samar-samar. Sebenarnya lebih enak di parutan kelapa itu ya, tapi di sini serabinya ya seperti ini. Jadi mau nggak mau ya enak. Saya udah masak, selesai masak, tapi belum dimakan. Sarapan dulu, pengen makan ini. Satu ini ya, satu bungkus berapa tadi ya, nggak tahu aku. Mas, serabi ku satu tuh bungkus piro toh? Serabinya sebungkus ya piro? Oh, enggak apa-apa. 5.000 sebungkus. Tanya, kenapa? Murah loh. Serabinya besar. Sebesar satu ini, satu pasang gitu. Satu tangkap kalau tempat saya bilang. Tempat ibu saya. Enak. Adem di perut. Di sini itu kalau mau beli makan yang enak ya keluar, tapi karena pandemi saya, anak saya nggak pernah keluar rumah, pasti ini suami saya yang keluar, pulang tuh bawain apa gitu. Masih takut keluar rumah, kalau nggak ke mana satu tujuan nggak usah turun dari mobil gitu, nggak apa-apa. Telur setengah kilo. Mbak apalagi? Masih banyak ya. Oh, tempat saya bilang ini juruh. Juruh itu yang seperti buat bubur sumsum itu loh. Tapi ini encer.
Gak bisa berhenti. Ini yang bikin kenyang karena ininya banyak, juruhnya banyak. Di sini tuh masjid banyak ya, jadi sini selesai azan ganti, karena belum selesai gitu. Tapi yang tempat dekat saya itu sudah selesai tadi. Ini yang di kampung kayaknya. Habis. Kenyang. Terongnya belum masuk. Udah ya. Habis cuci tangan, kecipratan gula merah. Sudah ya. Sudah dalam hampir 8 menit, 7 menit lebih. Saya akhiri video saya siang ini. Selamat siang, terima kasih.